Ini adalah Riam Rahaden, namanya Riam atau Jeram. Gimana ya, saya sih sebelum-sebelumnya kalau lewat sini itu selalu turun turun ke kampung sebelah sana, naik dulu baru ketemu di ada jamban dulu situ tuh. Jadi kami sekarang sudah sampai di Desa Rahaden dan speedboat kami tidak bisa melewati Sungai Lahe terus karena ada Riam yang satu ini nih, ini Riam nih. Karena air sungainya surut, maka tidak mau speedboat kami akan ditarik satu kampung. Tuh. Entah bagaimana caranya nih, karena sebelum-sebelumnya saya selalu naik tangga ini, masuk ke dalam kampung, lantas turun di sebelah sana. Tuh. Baru kemudian kami naik speedboat lagi dari sana ke sana. Jadi ada dua speedboat yang kami gunakan, tapi kali ini hanya menggunakan satu speedboat. Dan ini satu kampung keluar semua dong. Tuh, satu kampung keluar semua mau bantu untuk narik. Seperti itu. Itu Riam Rahaden. Luar biasa ini trip kali ini nih. Cakep. Oh iya, by the way, ini di Kalimantan Tengah. Seperti itu.
saat ini saya sudah berada di seberang dari riam yang tadi itu. Jadi speedboat kami ditarik dari sebelah riam yang sebelah sana menuju ke sini. Dan ketika ditarik, saya naik ke kampungnya, turun dari tangga yang itu, turun, terus ke jamban sih disebutannya. Seperti itu, dan ini adalah speedboatnya yang luar biasa dari pengalaman saya. Ini kali ke-13, 12 kali sebelumnya, saya belum pernah mengalami peristiwa tadi, dan itu luar biasa buat saya. Terima kasih nih pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih, Desa Rahadian. Di belakang saya ini adalah Riam Rahadian. Jadi tadi itu speedboat kami ditarik dari sebelah sana menuju ke sebelah sini. Dan saya itu naik ke kampung itu, lantas turun ke jamban yang ini untuk kemudian naik speedboatnya. Itu adalah sebuah metode di mana warga di sini bisa mendapatkan penghasilan. Jadi satu kampung tuh langsung bisa dapat penghasilan dadakan seperti itu. Pengalaman yang luar biasa. Pada kali ini saya ngetrip ke pedalaman Sungai Lahi yang ada di Kalimantan Tengah. Sekarang saya di Desa Karendan bersama dengan Fadli. Fadli umurnya nggak tahu? Ya. Serius nggak tahu umur berapa? Ya. Tapi sekolah kelas berapa? 5. Kelahiran tahun berapa? Nggak tahu juga. Fadli nggak tahu kelahiran tahun berapa. Kamu orang apa? Orang Bakumpai atau orang Dayak? Orang Bakumpai. Bakumpai. Sekolahmu di mana? Di sini. Di sini itu di mana? Di Desa Karendan. Ya. Desa Karendan. Saya sama Fadli. Tadi saya moto-moto Fadli ya. Suka nggak difoto? Suka. Kalau jadi fotografer mau nggak? Ya. Tadi foto selfie kami yang moto si Fadli, keren ya. Moga-moga Fadli jadi fotografer terkenal nanti ya. Ya. Terus lu gitu. Cus. Gitu cerita dari Karendan. Jadi salah satu bentuk kebersamaan di sini adalah kalau di jalan-jalan perintis kayak gini, kalau ketemu warga kampung yang bermasalah dengan kendaraannya, maka ya kayak gini, saling bantu-membantu. Nah, jadi itu motor warga ada masalah sama rantai dan gearnya, lantas diangkut sama mobil perusahaan. Kayak gitu. Aku gak bantuin ya, aku syuting doang ya. Jadi seperti itu, sebelumnya ada isi galon-galon itu ganti mobil. Dan kami sekarang berada di jalan perintis. Ini middle of nowhere, seriusan. Gitu deh. Nah. Perjalanan masih sekitar 2 jam setengah lah ya, sampai ke Muara Tewe. Jadi sekarang saya sudah sampai di Desa Lahe. Perjalanan tadi dari Karendan sekitar 2 jam setengah lah. Terus kami akan menumpang getek itu. Mobil yang kami tumpangi itu akan menumpang ke getek itu dan kami menyeberang ke sungai yang di sebelah sana. Jadi bukan kapal feri tapi getek kayu gini nih. Luar biasa pertualangan kami kali ini. So, ini geteknya getek kayu.
Tuh mobil tuh. Penyeberangannya luar biasa. Dan kami mulai jalan nih. Menurut informasi, getek atau kapal kayu ini beroperasi 24 jam. Karena di sini tidak ada jembatan penyeberangan. Jadi ya seperti ini deh. Dan ini Sungai Barito. Dari seberang sana menuju ke seberang sini itu hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Jadi nggak lama sih penyeberangannya. Hanya menyeberang dari sudut sana ke sudut sini. Dan sekarang kami sudah tiba di lahe sebelah sini. Sekarang saya mau turun karena saya sudah lapar. Dan di jalan nggak ada makanan. Gitu. Ups. Jadi durasi tempuh penyeberangan hanya kurang dari 10 menit. Kami sudah sampai di lahe seberang. Dan kami akan melanjutkan perjalanan ke kota Muara Tewe. Begitu deh. Jadi sampai ketemu di Muara Tewe.